Sejahtera, terima kasih masih berada di channel ini. Kali ini info yang saya kongsikan kepada Anda masih lagi daripada roti kaya. Simpan kuku panjang netizen sekolahkan Ustazah Siti Afifah. Sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan apabila seorang pendakwa bebas Ustazah Siti Afifah mengeluarkan kenyataan mendakwa seorang golongan suami Dayus, jika benarkan dokter, laki uruskan istri bersalin. Namun baru-baru ini tular video Ustazah Afifah dalam aplikasi TikTok yang menyentuh tentang kisah tanda-tanda kematian dalam kalangan keluarga. Apa yang menjadi perhatian netizen adalah penampilan Ustazah Siti Afifah yang berkuku panjang sekaligus menjadi tumpuan netizen. Di ruangan komen, netizen mendakwa kuku pendakwa itu dilihat sangat panjang serta ada yang mengkritik tahap penampilan Ustazah Siti Afifah yang dilihat tidak menjaga kebersihan. Tidak kurang juga, ada yang memberikan komen sindiran mengatakan mereka bukan Ustazah tetapi sentiasa pendek dan bersih. Dalam pada itu, ada netizen bertanyakan kepada Ustazah Siti Afifah apakah hukuman menyimpan kuku panjang apatah lagi. Pendakwa itu sebelum ini sering saja mengeluarkan hukum tentang sesuatu perkara. Guys, salam sejahtera. Info hari ini daripada Roti Kaya. Baru 14 tahun, netizen terkejut Christina bercinta dengan lelaki dewasa. Sejak kebelakangan ini ada cerita membabitkan pelakon cilik Christina diperkatakan ramai, di mana sebelum ini tular videonya memakai baju ketat di bahagian dadanya. Baru hangat diperkatakan apabila pelakon berusia 14 tahun itu dilihat ada memotret gambar bersama seorang lelaki dengan caption akun Insta, akun IG lelaki berkenaan serta emoji hati. Tidak boleh dipastikan identiti lelaki itu. Di ruangan komen posting berkenaan, rata-rata netizen terkejut Christina menjalani hubungan cinta didakwa dengan lelaki dewasa. Ada juga netizen mempersoalkan, bukankah Christina baru saja berusia 14 tahun namun bercinta dengan lelaki dewasa serta mengkaitkan dengan pedofilia. Sementara itu, isu tersebut turut menjadi bualan hangat di laman Twitter, di mana ada netizen yang mendakwa lelaki tersebut berusia 17 tahun dan tidak masalah untuk mereka bercinta. Namun, ada netizen mengatakan lelaki berkenaan berusia 21 tahun dan dikatakan tidak sesuai untuk bercinta dengan budak bawah umur seperti Christina. Walau bagaimanapun, setakat ini tak boleh dipastikan usia sebenar lelaki tersebut, memandangkan tiada info di media sosial miliknya.